Yeonwoo buka suara soal isu pacaran dengan Lee Minho. Aktor Lee Minho diisukan berpacaran dengan penyanyi sekaligus aktris Yeonwoo ex Momoland. Kabar ini berembus kencang pada Senin 30 Agustus. Setelah agensi Lee Minho angkat bicara, kini pihak Yeonwoo yang mengeluarkan pernyataan terkait isu tersebut. MLD Entertainment menyatakan bahwa Yeonwoo hanya berhubungan dengan Lee Minho sebagai teman dekat, bukan sebagai sepasang kekasih. Setelah bertanya pada Yeonwoo, kami telah mengkonfirmasi bahwa mereka hanya kolega dekat, ungkap agensi Yeonwoo Selasa 31 Agustus. Yeonwoo sendiri disebut sedang sibuk syuting drama, sehingga sedikit terlambat merilis pernyataan resmi terkait isu kencannya dengan Lee Minho. Foto-foto diambil pada 1 Juli dan mereka berada di bioskop bersama dengan teman-teman. Saat itu sedang diterapkan jaga jarak level 3, sehingga diperbolehkan 4 orang untuk bertemu, tambah MLD Entertainment. Pernyataan serupa sebelumnya juga diutarakan MYM Entertainment yang merupakan agensi Lee Minho. Mereka menyebut bahwa sang aktor hanya berteman dengan Yeonwoo.